pemberian bantuan tunai langsung kepada kumpulan yang bersasar untuk isi rumah dan bujang B40 warga emas dan ibu bapak tunggal kadar tambahan hanya diberikan kepada penerima isi rumah seperti tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus ibu bapak tunggal yang mempunyai anak menepati syarat atau tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas Pembayaran BKM akan dilaksanakan empat kali dalam setahun dan tarik pembayaran akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. BKM adalah bantuan tunai kerajaan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat berpendapatan rendah. Sukacita diingatkan bahwa tempoh rayuan bagi permohonan BKM telah pun dibuka bermula 2 Mei 2022 bagi permohonan dalam talian selama sebulan. Penyerahan borang secara fizikal akan bermula pada 9 Mei 2022. Ini bagi membantu mereka yang tidak lulus permohonan sebelum ini. Pemohon rayuan BKM boleh merujuk soalan lazim yang telah dimuat naik di portal BKM bagi mendapatkan maklumat lanjut. Jika anda seorang penerima BPR 2021, penerima BKC B40 dan pemohon BPR 2021 yang tidak lulus atas alasan menerima GKP anda akan dibawa secara otomatis ke dalam sistem BKM untuk diverifikasikan kelayakan. Anda tidak perlu membuat permohonan baru BKM. Jika Anda mempunyai sebarang perubahan maklumat, kemaskini hendaklah dibuat dalam tempo yang ditetapkan portal BKM. Jika Anda tidak pernah memohon BPR atau BKC dan tiada rekod dalam pangkalan data sedia ada LHDN, Anda boleh membuat permohonan baharu BKM secara dalam talian di dalam portal BKM. Pembayaran BKM adalah seperti kaedah pembayaran BPR 2021 BKC sebelum ini.